Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika. Ya. Siapa tadi yang ingat pelajaran yang semalam, yang nonton pelajaran semalam? Nah, apa aja yang antum ingat dari pelajaran semalam? Siapa nama antum? Nggak lihat video, kenapa nggak dilihat videonya? Dilihat videonya ya, karena pelajaran kita akan berlanjut terus. Jadi kalau antum tidak nonton video, besoknya antum masuk lagi, jadi nggak nyambung, ya. Asrama. Gitu ya. Kalau asrama, ada tadi masih dibahas di kantor ya, kemungkinan antum mungkin masuk setiap hari ya, biar tidak ketinggalan pelajarannya ya. Apa tadi antum, yang antum ingat siapa nama antum, lupa? Zakwan. Apa yang antum ingat Zakwan, pelajaran semalam Zakwan yang di video? Ah, bilang bulan negatif. Bilang bulan negatif itu ke mana? Dari minus 1, minus 2 sampai minus? Minus tidak teringat. Betul, Jawan. Nonton Jawan berarti. Baru apa lagi, Jawan? Bilang caca itu yang gimana, Jawan? Dimulai dari 0, baru 1, sampai tak terhingga, 1, 2, 3 sampai tidak terhingga, ya kan? Kita bahas semalam di videonya, bisa antum tonton nanti ya, sampai ke bilangan rasional ya, yang kita pelajari di kelas 7 ini, yaitu sampai ke bilangan rasional. Di bilangan rasional itu apa? Kalau sederhananya semalam dijelaskan bahwa bilangan rasional itu gabungan bilangan cacah dan bilangan bulat negatif, ya kan? Bilangan cacah tadi dibilang Jakwan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya ke kanan, ya kan? Sampai tak terhingga. Baru dibilang kawan antum Jakwan lagi bilangan bulat negatif, yaitu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 sampai tak terhingga, ya kan? Di sebelah 0, sebelah kirinya. Nah, itulah yang akan kita pelajari di sini, ya. Bilangan bulat dan bilangan cacah, ataupun lebih apanya lagi, lebih tepatnya yaitu bilangan bulat dan bilangan cacah dan bilangan pecahan, ya. Lawan dari bilangan bulat kan bilangan pecahan, kan? Bilangan bulat itu tadi gabungan dari itu semua. Bilangan cacah dan bilangan bulat negatif itu disebut dengan bilangan bulat, yang di sebelah kiri minus 0 dan yang di sebelah kanan 1, 2, 3 sampai tak terhingga itu disebut dengan bilangan bulat seluruhnya. Ya, itu yang akan kita pelajari. Baru kebalikannya itu tadi apa? Bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan, siapa yang ingat? Antum ingat Jawan? Dibagi menjadi tiga itu bilangan pecahan, ya kan? Campuran, pecahan biasa, pecahan. Kan dipelajari di SD. Pecahan desimal. Nah. Iya kan? Berarti sekarang itu yang akan kita pelajari. Tadi kan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat dan bilangan pecahan itu yang akan kita pelajari, kan? Di kelas 7 ini. Jadi yang pertama akan kita pelajari yaitu bilangan bulat. Gimana Pak? Apa ini? Spidolnya. Yang mana tadi spidolnya? Nah, yang ini. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu sebelum masuk ke bilangan pecahan, yang pertama yang kita pelajari yaitu bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, kalau kita gambar lagi lah, kita tulis lagi lah di apa namanya, garis bilangan bulat itu yaitu ini 0,
1, 2, ini kan bilangan cacah ya. 0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga bilangan cacah ya kan. Sampai tak terhingga ya. Kemudian yang negatif ini bilangan bulat negatif. Ya, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Ya, ini bilangan cacah ini bilangan bulat negatif. Kalau ini bilangan bulat positif ataupun bilangan asli ya, bilangan asli atau bilangan bulat negatif ya, bulat positif. Ini semua disebut dengan bilangan bulat ya, ini semua disebut dengan bilangan bulat. Nah, itu dia yang akan kita pelajari hari ini ya. Bilangan bulat yang apa dia? Bilangan bulat. Kemudian di antara 0 dan 1 ada 0,5, 0,4, 0,7. Itu nanti dia bilangan pecahan desimal ya, itu yang akan kita pelajari berikutnya. Itu dia. Jadi di sini kita masuk pertama untuk mengenali bilangan bulat. Kita akan belajar sifat-sifat bilangan bulat ya. Sifat-sifat bilangan bulat. Nah, sifat apa yang pertama sifat bilangan bulat? Sifat operasi bilangan bulat ya, lebih tepatnya ya. Sifat-sifat operasi bilangan bulat. Bilangan bulat. Operasi dalam matematika yang antum ketahui apa? Operasi dalam matematika yaitu penjumlahan. Baru apa lagi? Pengurangan. Perkalian. Pembagian. Paling tidak ada empat ya kan operasinya. Yang pertama kita pelajari penjumlahan ya. Jadi ada beberapa sifatnya di sini. Yang pertama yaitu sifat tertutup nanti ya. Tertutup. Kemana maksudnya yang tertutup itu? Yaitu jika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, pasti jawabannya bilangan bulat juga ya, ataupun secara matematikanya ditulis seperti ini. Jika kita punya a kecil dan b kecil ya, a kecil tambah b kecil harus menjadi bilangan bulat, elemen bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat artinya ini. Misalkan ambil sembarang bilangan bulat berapa dari sini, ambil sembarang bilangannya, siapa nama antum kemarin? Apa? Syatir. Ambil sembarang bilangan bulat Syatir, berapa jumlah tambah berapa Syatir? Bisa minus, bisa yang nol, bisa yang positif. Berapa Syatir? Iya, sembarangan bilangan bulat. Bikin, ambil. Antum, Syatir dulu biar bisa dia. Berapa Syatir? Sembarangan dari sini, banyak Syatir, tidak terhingga. 3 tambah A-nya 3, B-nya berapa? 2. B-nya 2. Berarti 3 dan 2, berarti 3 tambah 2 sama dengan berapa? 5. 5 kan bilangan bulat juga kan? Itu dia. Contoh yang lain, siapa mau ngasih contoh? Antum, siapa nama antum? Khalid. Bikin Khalid. Ini penjumlahan dulu kita ya, sifat penjumlahan. Nah, berapa Khalid? Minus 5. A-nya minus 5, B-nya
Boleh. Bukan dikurang 4, minus 5. B-nya berapa dari sini? A-nya udah minus 5, B-nya? Minus 5 tambah minus 4. A-nya minus 5, B-nya minus 4. Berarti minus 3, minus 5 tambah minus 4 berapa? Sama dengan minus? Minus 9 bilang bulat enggak? Bilang bulat, ya kan di sini kan? Minus 6, minus 7, minus 8, minus 9. Sini kan sampai tak terhingga kan? Gitu ya, dia wajib. Jika bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, dia akan wajib hasilnya juga bilangan bulat. Ya, itu disebut dengan sifat tertutup. Ya, jadi hanya terbatas di bilangan bulat saja dia. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat pasti bilangan bulat juga jawabannya. Ya, ngerti di sifat ini? Sifat tertutup, ngerti kan? Kemudian yang kedua yaitu sifat bukan terbuka ya, sifat komutatif. Ya, sifat komutatif itu jika kita punya a besar, a kecil ditambahkan dengan b kecil, itu akan sama dengan nilainya b kecil ditambah a kecil. Ya, misalkan antum ambil sembarang, siapa yang mau ngambil sembarang ini? Antum yang udah ngantuk. Siapa nama antum? Siapa nama antum? Rafi. Berapa Rafi A-nya Rafi? Antum ingat Rafi? Sembarangan aja Rafi. 7, A-nya 7. B-nya 1. Nah, 7 tambah 1 apa, harus sama dengan 1 tambah 7 ya kan? 8 sama dengan 8, gitu ya maksudnya ya. Artinya kalau ada nanti antum temukan soal yang penjumlahan 5 mungkin penjumlah yang banyak kan, 5 tambah 7 tambah 4 tambah 3, bisa antum bikin berarti 5 tambah 4 tambah 3 misalkan, bisa antum buat 3 tambah 4, tambah 5, ya dibalik-balik gak masalah. Itu artinya ya, kalau sifat komutatif, kalau di penjumlahan. Kalau ada penjumlahan angka yang banyak, tidak pun berurut dibikin, itu tidak masalah ya, gitu. Baru sifat yang ketiga, yang minus. Kita bikin contoh yang minus lah ini. Coba antum, berapa minus? 5. A-nya 5, B-nya? Salah satu bikin minus. -6 tambah minus 6. Apakah sama dengan minus 6 tambah 5? Berapa 5 tambah minus 6? Nah, di sini sering kesalahan siswa-siswa dalam penjumlahan ya. Penjumlahan terkait positif dan negatif. 5 tambah negatif 6 berapa? Minus 1, betul. Siapa nama antum yang jawab minus 1? Apa? Zikri. Sidik ya, betul Sidik ya. Minus 1. Minus 6 tambah 5 minus 1 ya, tetap minus 1 dia. Kalau kayak gini, kalau ada tanda yang berbeda dijumlahkan, tinggal antum lihat mana yang lebih besar ya. Misalkan lagi 5 tambah minus 4, mana yang lebih besar ini? 5, berarti hasilnya nanti 1. Positif, bukan negatif dia. Yang positif yang lebih besar daripada yang negatif, berarti hasilnya nanti positif. Ya berarti 1, ya kan? Sama dengan minus 4 tambah 5, 1 ya. Kalau ini tadi kan yang lebih besar negatifnya,
maka hasilnya yang jawabannya yaitu negatif, ya. Gitu dia, ya. Sifat komutatif yaitu dibalik-balik tetap sama hasilnya, ya. Baru sifat apa lagi? Sifat yang ketiga yaitu sama mirip juga dengan ini. Sifat inverse. Ya, inverse namanya. Bukan inverse. Bukan inverse dulu, ya. Apa istilahnya? Sifat asosiatif, ya. Asosiatif, ya. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Mirip seperti ini. Tapi ini kalau ini tadi dua, yang ini bisa tiga. Misalkan ada A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Dalam kurung. Dalam kurung di matematika apa artinya? Apa yang pertama? Ah, betul. Ya, yang pertama kali dikerjakan. Kan itu arti dalam kurung kan? Di matematika kan? Jadi seperti ini, misalkan ini. Bikin lagi sembarang. Angkanya cepat. Siapa nama antum? Fahri, cepat bikin berapa Fahri? Cepat aja milihnya Fahri. 3, A-nya 3, B-nya? B-nya berapa Fahri? Cepat Fahri. Minus 2, 2 tambah minus 2 tambah? Tambah? C-nya berapa? 4, nah, tambah 4. Harus sama dia dengan 3 ditambah minus 2 ditambah 4, ya. Minus 2 tambah 4. Nah, coba. Berarti ini pertama kita kerjakan. 3 tambah minus 2. Besar positif atau yang negatif? Positif. Besar yang positif berarti jawabannya? Positif. 1. 3 tambah 3 dan 2 kan selisihnya 1. Berarti 1. Positif 1. Tambah 4. 5. Ya kan? 5 nanti. Berarti ini duluan kita kerjakan. Minus 2 tambah 4. Mana yang lebih besar? Positif atau negatif? Positif. Positif, ya kan? Berarti selisihnya berapa ini? 2. 2 berarti positif 2. 3 tambah? 2. Sini 5. Sini pun? 5, ya. Jadi, kalaupun jumlahan, yang manapun antum kerjakan terlebih dahulu, tidak masalah, ya. Kalau dia dalam bentuk penjumlahan semua, ya. Yang manapun, yang sebelah manapun antum jumlahkan duluan, tidak masalah, ya. Jawabannya akan tetap sama, itu artinya, ya. Baru yang keempat, identitas. Ya. Jadi di dalam bilangan itu ada nanti bilangan identitas di penjumlahan dan pengurangan, ada bilangan identitas di perkalian dan pembagian. Apa arti identitas itu? Yaitu jika dibuat dia dalam penjumlahan ataupun perkalian, ya, penjumlahan ataupun pengurangan atau perkalian dan pembagian, tidak berpengaruh dia. Nilainya akan tetap bilangan yang tadi. Berarti nilai identitas di penjumlahan berapa kira-kira? Yang jika dijumlahkan dengan bilangan itu, maka tidak berpengaruh, tetap nilai bilangan yang tadi. Berapa? Kalau di penjumlahan pengurangan. Berapa tambah berapa? Contohnya 5. 5 tambah berapa biar jawabannya tetap 5? 0. 5 tambah 0 kan 5 kurang berapa biar jawabannya tetap 5? 5 kurang 0. 5 kurang 10. 5 kurang 0. 5 kurang 0 kan berarti identitas itu yaitu identitas di penjumlahan sama juga dia nanti dengan pengurangan yaitu 0. A tambah 0 sama dengan 0.
atau ya 0 tambah A sama dengan 0, ya sama dengan A, ya bukan dengan, sama dengan 0 sama dengan A, ya. Kalau perkalian berapa berarti perkalian dan pembagian? Ini kan penjumlahan 0, penjumlahan dan pengurangan 0. Sudah kita dapat bilangan identitasnya. Kalau di perkalian dan pembagian berapa kira-kira? Nol. Yang jika dikalikan dengan bilangan itu nilainya tetap? Tetap 0. Berapa? 1, betul. Siapa nama antum? Irwan. Irwan, ganti nama dia. Si Aji dia tadi namanya. Nama palsu, ada nama palsu. Ada nama palsunya. Irwan, antum siapa namanya? Pak Is. Pak Is ya. Irwan sama Pak Is betul, ya. 1. 5 kali 1 berapa? 5. 5 bagi 1 berapa? 5 ya. 10 bagi 1 berapa? 10 kali 1? 10 ya. Ini nanti berguna ya. Untuk mengetahui sifat identitas ini berguna nanti di pelajaran aljabar ya. Salah satunya di pelajaran aljabar berguna. Antum mengenali identitas di penjumlahan dan pengurangan dan identitas di perkalian dan pembagian gitu. Waktunya habis ya. Waktu kita habis boleh dicatat. Boleh dicatat. Yang daring juga boleh dicatat ya, kalau ada pertanyaan bisa melalui WA atau di telepon ya. Udah. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.